Oke, selamat datang kembali dan di sini kita akan bahas singkat saja guys ya untuk ke Be A Pro Football, di mana mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya kenapa gamenya tidak ada di Play Store. Nah, kalau kita cari di Play Store memang untuk game Be A Pro Football tidak tersedia guys ya untuk saat ini. Nah, setelah beberapa hari yang lalu hadir di versi global. Nah, untuk saat ini ataupun bisa di-download di semua akun. Nah, untuk saat ini memang tidak tersedia guys ya untuk sementara waktu, entah sampai berapa lama waktunya. Nah, yang jelas di sini untuk tampilan game dari Be A Pro Football untuk saat ini memang tidak tersedia, dan ya memang sudah untuk saat ini ditarik kembali guys ya, lebih tepatnya. Kenapa alasannya? Oke, mari kita bahas. Nah, jadi di sini untuk yang sudah download masih bisa dimainkan, tapi kalau yang belum download dan kalian cari, untuk sementara memang tidak ketemu guys ya di Play Store. Nah, apa sebabnya? Oke, mari kita bahas di akun resmi dari Fanspec di Be A Pro Football Vietnam. Di sini sudah menjelaskan ya guys ya, di mana kata-katanya kurang lebih seperti ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu di bagian sini. Kata-kata dari NPH Be A Pro Sepak Bola. Ini sudah terjemahan ya guys ya. Kata-kata pertama, NPH Be A Pro, tim sepak bola ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada komunitas pemain sepak bola yang telah mendukung dan menonton setiap jam sejak Be A Pro Football membuat pengumuman pertama hingga debut resmi. Nah, ini sudah debut kemarin. Pada hari pertama, Be A Pro Sepak Bola melihat garis tunggu dengan sejumlah besar pelatih keluar yang melampaui angka NPH yang diharapkan. Ini melampaui semua harapan terbaik kami, karena cinta semua saudara untuk sepak bola dan produk mendatang luar biasa. Nah, jadi bisa dikatakan di sini untuk kesimpulan sementara guys ya, ini karena terlalu banyak, mungkin lebih dari sekedar ekspektasi, melampaui ekspektasi dari mereka di servernya, sampai ya kemungkinan kepenuhan di servernya guys ya. Kami sangat menyalahkan pengalaman yang tidak lengkap yang menimbulkan pelatih yang tidak puas. Saat ini tim NPH melakukan yang terbaik untuk memberikan pengalaman yang paling memuaskan kepada pelatih. Nah, kemudian di sini konfigurasi server dan kereta musik telah diperluas dan banyak spesifikasi teknis telah ditingkatkan. Hadiah dukungan untuk saudara-saudara yang menunggu dan berpartisipasi hari ini telah dikirimkan. Sekali lagi terima kasih para pelatih karena telah menemani dan meyakini Be A Pro Football hari ini. Kami memiliki awal yang potensial, pengalaman berikutnya di Be A Pro Sepak Bola pasti tidak akan mengecewakan saudara. Silakan tinggalkan komentar serta berbagi dorongan lembut untuk tim Be A Pro Sepak Bola di postingan ini. Nah, jadi untuk sementara memang ini kemungkinan besar ya karena servernya penuh guys ya. Di luar ekspektasi dari mungkin dari developernya, yang mana untuk saat ini banyak sekali yang ingin mencoba. Nah, jadi untuk sementara memang tidak bisa untuk yang mau download. Tapi kalian bisa cobalah untuk mencari sumber lain di fanspec resminya di Facebook atau di tempat lain. Nah, untuk sementara kalau sudah download ini bisa dan masih bisa dimainkan, dan hanya harusnya kita dilihat juga ini hanya tersedia di Vietnam saja sih untuk saat ini. Jadi untuk yang versi globalnya memang belum ada untuk sementara, kita tunggu saja untuk update-annya guys ya. Jadi kurang lebih seperti ini sedikit penjelasan kenapa Be A Pro Football tidak ada di Play Store. Kita tunggu kelanjutannya, apakah memang hanya khusus untuk server Vietnam ataukah bisa untuk server global ya guys ya. Oke, tampilannya seperti ini. Kita coba match dan kita coba dengarkan untuk tim komentator ya guys ya, lebih tepatnya. Thank you.
Adjust the shot. That was far wide of the goal. Wow, the goalkeeper could only watch the ball and pray. Apparently, luck was on his side this time. Ball pass to the wing. There are many teammates in the box. Good timing to cross. Deal with the ball quickly. Pass the ball to the penalty area. The deadlock was finally broken. They are the first to break the deadlock. He's very confident from this position. I agree. The fans and the players must be happy with this score, but everything depends on whether they can keep the advantage. Showing off his dribbling skills. He was given space to take a shot. Pushing forward. He lifts his foot and strikes. Wow! Amazing! One more goal will make the advantage very clear. He was the most outstanding player on the pitch and a constant threat in front of goal. What a great footballer he is! After falling behind by two goals, the player's morale usually takes a heavy blow.